Cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Ratusan warga di Karawang arak-arakan nasi tumpeng. Arak-arakan nasi tumpeng tersebut digelar dalam rangka syukuran pesta hajat bumi. Ratusan warga di lingkungan Tegal Tanjung, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, menggelar pesta syukuran hajat bumi. Sebelum menggelar hajat bumi di salah satu tempat yang dianggap keramat, ratusan warga berjalan membawa hasil bumi sepanjang 1 km. Selain bentuk syukur, warga juga berharap dengan diadakannya syukuran pesta hajat bumi bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah dan terhindar dari segala musibah. Usai arak-arakan, warga berkumpul kembali di suatu tempat yang dianggap keramat untuk melakukan ritual dengan membawa nasi tumpeng sesajen. Menurut keterangan Ketua RW, Naki mengatakan, kegiatan pesta syukuran hajat bumi merupakan warisan budaya dari para nenek moyang yang dilakukan setiap satu tahun sekali menjelang musim tanam padi. Pesta bumi kira budaya juga untuk nyambut datangnya air dan juga turun nyawa, dan terus untuk kemakmuran para petani, juga para pedagang, juga para karyawan-karyawatinya biar subur makmur gemari palojinawi, juga dijauhkan dari penyakit maupun apa aja semacam balai dari bencana-bencana apa. Semudah-mudahan Gusti Allah itu mengabulkan doa apa yang kita ajukan sekarang, yang kita doakan sekarang. Dari Karawang, Jawa Barat, tim Media Seruni melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.